Oke, baik, untuk persembahan lagu berikut saya undang kepada salah seorang keluarga atas nama saudara Asri, yang mana orangnya, ayo sini dong. Ayo sekali lagi, atas nama saudara Asri, yang mana orangnya itu, ayo sini, tak usah malu lah. Asri, mau apa tidak ini nyanyi? Mau? Oke, dipersilakan kepada saudara Asri. Iya, jadi mumpung masih ada waktu, kalau bisa cepat-cepat ke sini ya. Ayo dong. Oh, Asri, sini kok cepat. Iya, mak, kok dimandi? Nek, mau kemana cucu? Mau apa tidak sih nyanyi si Asri? Tidak, Jio. Baiklah kalau begitu. Oke, baik, untuk persembahan berikut, sebuah nomor duet cantik dari kami. Kembali saya undang rekan saya, Mbak Ratna Manisi, untuk satu tembang kelong dari Bang Haji Roma Irama. Kali ini yang mana berjudul Rambati Ratahayu untuk Anda semuanya. Oke, dan lagu ini kita bisikan khusus buat pimpinan kami yang tercinta. Iya, Bapak, Bapak Haji Dahlan beserta Ibu yang masih setia bersama kita di sini. Kepada masyarakat, apa namanya kampung ini? Belum piku tahu. Kanang-kanang. Kanang-kanang, ya? Iya, masih kanang-kanang di sini. Pantas kita kanang-kanang. Kenapa, Bede? Iya, kanang-kanang. Kampung namanya kanang-kanang. Ba, saya cantik tau di lolona. Makanya cantik-cantik kayak itu lolona. Desai. Tidak ada kulihat cowok, bilang. Bede, saya cantik tau di lolona. Tidak ada orang gagah. Iya. Jadi bagi masyarakat kanang-kanang yang suka dengan penampilan kami, kebetulan di belakang ada kontak kita, MPS Sound. Dan silakan kalau ada orang pesta panggil ke di sini. Ya, insya Allah kita hadir lagi. MBL Sombor. Betul sekali. Tino. Ya, di Tino Kecamatan Tarwa. Oke, satu tembang duet dari Bang Haji Roma Irama, Rambati Rata. Hayo. Yo 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 yo. Begitu harusnya kita bekerja,
merasa diri paling utama di antara sesama manusia, karena tanpa mereka kau bukan apa. Bekerja Ratna manis ini bekerja sendiri yang susah jadi ya. Kita nyanyi semuanya yo. Rambati rata hayo mari kita bersatu kalau memang mau maju. Thank you.
dunia. Kita pasti membutuhkan teman untuk saling mengisi, untuk saling memberi. Janganlah merasa diri paling utama di antara sesama manusia, karena tanpa mereka kau bukan apa. Sama di jijik, berat sama di pikul, begitu harusnya kita bekerja.